Hi guys, welcome back to my channel. Sekarang, semuanya komen nih di bawah sini. Dan jangan lupa like dan subscribe. Lewat akun Instagram pribadinya, Amanda Manopo kembali pamer kemesraan dengan Miska Chandrawinata. Membahas kemesraan Amanda Manopo dan Miska Chandrawinata memang tidak ada habisnya. Sebelumnya Amanda Manopo dan Miska Chandrawinata hebohkan publik dengan postingan bunga di akun Instagram masing-masing. Kali ini giliran Amanda Manopo yang hebohkan publik dengan mengunggah foto mesranya dengan Miska Chandrawinata. Sontak unggahan tersebut membuat fan garis keras Amanda dan Arya bergejolak. Pro dan kontra menjadi perbincangan hangat di kalangan fan. Ada yang mendukung hubungan Amanda dan Miska Chandrawinata agar supaya Amanda tidak dicap sebagai pelakor. Ada pula fan yang mengotot menjodohkan Amanda dengan Arya Saloka. Namun kali ini sudah jelas pelabuhan hati Amanda Manopo yaitu Miska Chandrawinata. Diketahui sebelumnya Amanda Manopo dan Miska Chandrawinata kompak unggah foto bunga dengan lambang hati. Artis Amanda Manopo dan juga aktor Miska Chandrawinata dikabarkan sedang menjalin hubungan. Sebelumnya Amanda Manopo dan Miska Chandrawinata diduga saling mengirim kode melalui unggahan di media sosial. Tak hanya itu, kolom komentar Instagram Amanda Manopo dan Miska Chandrawinata dipenuhi dengan netizen yang menjodohkan keduanya. Akan tetapi baru saja Amanda Manopo memperlihatkan kemesraannya dengan Miska Chandrawinata dengan mengunggah video bersama. Amanda Manopo membuat video TikTok dengan menulis caption di dalam TikTok miliknya dengan emotikon baju biru dan baju pink. Berawal dari Amanda Manopo sedang memegang handphone sendiri dengan mode selfie. Lalu tak lama kemudian dirinya mengarahkan handphonenya dan badan Amanda Manopo menyender ke arah Miska Chandrawinata. Selain itu, Miska dan Amanda terlihat tersenyum lebar saat membuat video tersebut. Hal ini membuat para netizen banjir kolom komentar TikTok Amanda Manopo. Akhirnya keluar juga ma ibunya Amanda, ujar Vina. Demi apa coba Miska, kongret ya Amanda, ucap Irma RS. Oh, demi apa sih cowok sekali ini, ucap Dewi NP. Diketahui sebelumnya Amanda Manopo dan Miska Chandrawinata pamer kemesraan lewat unggahan pribadinya. Amanda Manopo dan Miska Chandrawinata akhirnya go publik dengan hubungan asmara mereka. Hal itu diperlihatkan artis Ikatan Cinta itu lewat unggahannya di TikTok pada 4 Februari 2022. Amanda yang mengenakan atasan halter neck berwarna pink itu membuka video tersebut dengan senyuman sumberiga. Dia kemudian melirik pada sosok Miska yang berdiri di sebelahnya. Kembaran Marcel Chandrawinata itu kemudian memeluk Amanda Manopo sambil memberikan senyum lebar ke arah kamera. Sejak diunggah 5 jam lalu, video itu telah ditonton lebih dari 4,8 juta kali dengan 501. Sebagian besar warganet senang akhirnya Amanda Manopo dan Miska bisa sebelak-belakan dengan hubungan mereka. Ah, go publik juga akhirnya, ujar seorang warganet di kolom komentar. Lainnya menilai kedua aktor tersebut terlihat cocok satu sama lain. Cocok sih, seiman pula, semoga langgeng ya, tutur seorang pengguna TikTok yang ditipali lainnya dengan suka deh, sudah seiman mirip lagi. Isu kedekatan Amanda Manopo dan Miska Chandrawinata mencuat ketika sang aktor mengunggah sebuah video bumerang yang memperlihatkan buket bunga berwarna putih beserta emotikon hati berwarna ungu. Aktor berdarah Jerman itu kemudian menandai akun Instagram artis 22 tahun tersebut di pojok kiri bawah unggahannya. Video itu kemudian diunggah ulang oleh Amanda Manopo di Instastory miliknya. Baru-baru ini publik dibuat heboh dengan postingan Miska Chandrawinata dan Amanda Manopo. Kedua kompak mengunggah foto bunga warna putih dan emotikon hati. Hal itu sontak memicu reaksi fan dan menduga keduanya ada hubungan spesial. Karena diketahui sebelumnya Amanda Manopo tampak berfoto dengan seorang pria kekar. Pria tersebut tampak terlihat dari punggungnya saja. Fan pun menduga itu adalah Miska Chandrawinata. Dengan adanya rumor tersebut, sang manajer Rico Ricardo angkat bicara soal keduanya. Lewat unggahan akun Instagram pribadinya, Rico mengunggah foto Amanda Manopo dan Miska Chandrawinata diedit dengan latar bunga yang diunggah keduanya.
Rico juga menuliskan caption, ada apa ya? Kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Bunyi caption tersebut. Unggahan tersebut diunggah ulang oleh akun Instagram Aladdinku. Hal itu membuat netizen menduga bahwa keduanya memang terlibat sebuah perasaan. Namun hal itu sudah dikonfirmasi langsung oleh Amanda Manopo bahwa hubungannya dengan Miska Chandrawinata hanya sebatas teman saja dan menganggap Miska sebagai kakak. Tak hanya itu, kolom komentar Instagram Amanda Manopo dan Miska Chandrawinata dipenuhi dengan netizen yang menjodohkan keduanya. Akan tetapi baru saja Amanda Manopo memperlihatkan kemesraannya dengan Miska Chandrawinata dengan mengunggah video bersama. Amanda Manopo membuat video TikTok dengan menulis caption di dalam TikTok miliknya dengan emotikon baju biru dan baju pink. Berawal dari Amanda Manopo sedang memegang handphone sendiri dengan mode selfie. Lalu tak lama kemudian dirinya mengarahkan handphonenya dan badan Amanda Manopo menyender ke arah Miska Chandrawinata. Selain itu, Miska dan Amanda terlihat tersenyum lebar saat membuat video tersebut. Hal ini membuat para netizen banjir kolom komentar TikTok Amanda Manopo. Akhirnya keluar juga sama ibunya Amanda, ujar Vina. Demi apa coba Miska, kongrat ya Amanda, ucap Irma FS.